guys, selamat siang, selamat datang kembali di channel apa kabar semuanya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk ngembolang lagi guys. Nanti saya akan coba untuk mencari-cari sebuah sarang burung guys, dan lepas hari ini saya akan coba turun di sana guys, di bawah sana ya, lihat. Oke deh, dan lokasi yang saya tuju hari ini yaitu biasanya di tempat ini banyak terdapat ada sarang burung, dan mudah-mudahan juga hari ini saya dapat menemukannya. Oke, kita langsung saja guys menuju ke lokasi. Oke, nanti kita akan coba turun di sana guys, mudah-mudahan nanti saya akan juga bisa menemukan sarang burung. Kita langsung saja guys untuk turun, karena lokasinya ini berada di bawah guys. Di bawah sana nanti, di sana biasanya tuh banyak terdapat sebuah sarang burung ya guys. Kalau waktu musim sarang burung waktu ini banyak saya dapat temukan di sana. Oke, kita langsung saja guys. Oh iya guys, akhirnya kita nyampe di lokasi yang tempat tujuan saya. Nah, di sini saya akan cari-cari sarang burung. Saya akan susuri tempat ini dan mudah-mudahan saya akan dapat menemukan sarang burung. Ya, karena di sini itu masih
ada banyak banyak terdapat ada burung yang sering saya dengar. Oke, kita langsung saja susuri ini guys, mudah-mudahan nanti bisa kita temukan. Oke guys, ini saya dapat menemukan ini sarang burung yang pertama. Ini sudah berisi telur guys. Oke, ini kalau nggak salah ini sarang burung. Kalau orang sini ini bilangnya namanya burung orok-orok guys. Atau orang sini juga sering bilang ini burung apa namanya, lupa saya, ini burung kut-kut gitu guys. Nah, di sini populasinya itu masih lumayan banyak guys, jadi cuma burung ini yang sering saya dengar di sini. Ini ada telurnya. Ternyata juga ada di sini. Kita lihat juga. Dan kita nyari lagi guys ke tempat lain. Mudah-mudahan dapat saya temukan lagi guys. Oh iya. Yeah. Ini dapat saya temukan lagi guys. Ini masih sarang burung yang sama, tapi ini sarangnya sudah berisi anak guys ya. Ini kalau misalnya kita mau pelihara, ini sudah pas sekali untuk kita panen. Tetapi karena saya itu tujuannya cari sarang burung itu bukan untuk diambil atau bukan untuk memeliharanya, jadi saya ini cuma tujuannya untuk merekam saja. Jadi anak burung ini tidak saya ambil guys. Oke, ini walaupun masih banyak ini di habitatnya, tapi kasihan, biarkan dia lestari di sini guys. Oke, kita bakalan nyari lagi guys. Korok-korok, kalau orang kampung sini bilang ini namanya burung. Oke, ini dapat saya temukan lagi nih.
ada sarang burung jongkangan ya. Tapi ini kayaknya sudah ditinggalkan atau sudah sarangnya sudah lama, jadi nggak siapa-apa guys. Oke, untuk pencarian sarang burung untuk hari ini sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Oke, saya pamit. Jangan lupa like, comment, dan share guys. Oke, terima kasih.